bukan video bermain OBTV ataupun bermain game, tapi saya akan unboxing ini yang ada di ini kondensor ini dan ada lagi ini shortcut gelapannya dan ini ada lagi pop filternya dan satu lagi ini ada stand mikrofon. Langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, kita unboxing saja sekarang. Yang pertama mic PM800 ya guys, kita buka. Yang pertama ini ada truknya ini buat tempel di micnya nanti di sini. Oke guys, ini lagi kilat soal. Dan yang ketiga ini ada isinya, ada spon micnya ini di sini. Dan ini ada lagi sound card ya. Dan juga dapat free handsetnya guys. Buat sambungin ke mic PM800 tadi. Dan yang kedua ini ada soundcard. Ini manual booknya ya. Ini contohnya nanti. Atau masangnya lihat aja di sini guys, ada manual book dan si sound cardnya ini sound card 8 ini kabelnya. Jadi di sini nanti ya kita bisa milih, ada untuk lab 1, lab 2, untuk recording, charging, earphone, speaker, headset dan banyak lagi guys. Ini buat ngatur suara, volumenya, ngatur volume. Sini ada buat ngatur volumenya dan buat ngatur gimana suaranya sini. Dan yang ketiga ini ada pop filternya. Fungsinya pop filter ini buat ngatur kejernihan suaranya. Jadi kalau ada suara ini fungsinya buat kejernihan suara ya, suara di mic ya. Oke. Lalu yang terakhir ada yang terakhir ini ada stand mikrofonnya. Stand mikrofonnya atau penyangganya nih guys. Jadi bisa gini. Buat jepit di mejanya isi yang ini. Jadi sini nanti buat pasang di sini guys. Oke. Nah di sini nanti buat jepit di meja.
dan terus ada satu lagi yang ini buat mid BM 800 ya dari sini. Jadi ada otot, saya belinya ini di Shopee guys. Kisaran harganya ada sekitar 400 ribuan, hampir 500 saya beli di Shopee. Dan itu udah free handset dan udah dapat soundcard ini 8 tadi. Oke guys, kalau ini, kalau masalah suaranya nanti kita coba di video saya selanjutnya. Dan ini saya mau pasang dulu, cukup sampai sini unboxing Xpander Server selesai unboxing dari saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini. Terima kasih.